teman-teman, balik lagi di calon musisi official. Oke, ketemu lagi sama kita-kita pemuda pengangguran senengan rebahan. Mantap. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau update stok nih yang ada di Jubelasik Store. Oke. Wah, udah mulai habis nih. Kemarin penuh sampai sana penuh semua. Udah pada laku. Di sini tikungan tajam, Lur. Oke. Nih ada Yamaha RGX A2. Oh, RGX A2 ya. Ini bisa nyala nih, ada lampunya sini itu. Ya, harganya nggak nyampe 3 juta. Ini harga barunya berapa ya? Hampir 8 juta kalau nggak salah. Masih banyak tuh di marketplace. Oke, kita jual nggak nyampe 3 juta. Next, ada Squier Stratocaster nih yang putih ini, dia vintage modified ya, dia India tahun 2007 kalau nggak salah. Ini dibuat relik tuh, jadi buat relik sama pemilik sebelumnya ya. Stok Squier lagi lumayan banyak tuh, ada Affinity yang di ujung itu ya kan, ada ini yang nyari Les Paul juga ada, ini klasik dia model Les Paul, dia gold tuh. Oke. Yang nyari akustik, ini stoknya ada beberapa. Nih, ini ada juga nih. Ini gitar travel nih. Ini ada satu, yang satunya Martin, ini satunya lagi Taylor. Ya, harganya macam-macam dia kelengkapannya. Tuh, di pojokan tuh ada back originalnya dari Martin dan Taylor. Oke, lanjut. Ini ada gitar 2 jutaan, ini ada dari brand Squier. Dia balet. Pickupnya dia humbucker single-single ya kan, ini warnanya putih. Oke, ini udah pada habis nih. Oke, lanjut, ini ada macam-macam harganya, kali aja nyangkut. Oke, kita lanjut dari pojokan sana lah, sekali-kali lah nih. Ini dari Squier juga, tapi ini standar series tuh. Taunya macem-macem lah ya kan. Ini ada Stratocaster juga, tapi ini Aria Pro. Sebelahnya nih yang warna-warni ini Radix Sen. Oke, ini signature gitarisnya Sen Loco. Oke, kita lanjut, ini ada OLP. Ini nggak nyampe 3 juta nih OLP nih. Oke, ini ada Fender, ini ada juga, ini Fender Blacktop. Ini Squier lagi nih, Classic Vibe. Seri paling tingginya nih yang warna ungu. Oke. Yang itu ada Fender lagi. Lumayan lah ya Fender. Terus itu ada Solo King tuh yang ungu itu. MS1 Classic. Humbucker single-single dia. Oke, mantap. Oke, nah langsung aja ini yang kita mau kasih dengar suaranya. Gitar now nih ya Pace. Ini kalau orang bilang biasanya gitar Gramedia. Jangan sebut merek, jangan ngomong Gramedia dong. Oh iya. Enggak disponsori kita nih. Iya, nah ini ada Legacy ya, dari brand Legacy. Dia modelnya Telecaster ya. Ini fingerboardnya dia pakai maple, tapi nggak tahu lah maple beneran apa enggak. Oke, terus nah nih dia kondisinya, kalian bisa nilai sendiri ya. Mulus ya, ini masih ada plastiknya nih. Iya, pegangnya masih ada plastiknya. Oke, coba dibalik Pak Cey. Nah ini nih kondisinya, dia masih mulus terawat. Ini gitar rumah nih, gitar kamar nih.
necknya ya kan, ini belakang headstocknya. Nah kalau Legacy ini memang nggak ada serial numbernya. Oke, balik Pak C. Oke, kita kasih dengar suaranya Pak C. Bolehlah. Record C. Lur. Ciao, jeng jeng. Oke, mantap. Nah, kira-kira gitulah ya buat demo sound gitar sejutaan nih, tapi catchy. Oke. Buat kalian yang minat bisa langsung kontak Mimin, ada di deskripsi. Wes lah. Ngantuk aku. Lah, banyak, Cok.